Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masal khair. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di kota Al-Ahsa, di mana adalah kota Al-Ahsa, salah satu kota di bagian timur Arab Saudi. Senang banget bisa kesini, akhirnya bisa silaturahmi dengan para WNI yang ada di bagian timur Arab Saudi, yang mana mungkin kota ini jarang terdengar di YouTuber lainnya. Tapi kalau di ternyata masih ada kota-kota yang menarik untuk kita share di sosial media. Dan baiklah, hari ini juga saya bertemu dengan salah satu WNI kita, di mana beliau menjadi istri dari orang Arab yang dulunya pernah bekerja sebagai TKW dan kini menjadi istri dari orang Arab, masya Allah. Kalau begitu kita langsung kepoin, kita langsung kenalan beliau dari mana dan seperti apa kisah dan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, dengan Mbak siapa? Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah dari asal dari mana? Indramayu. Indramayu. Terima kasih, Mbak. Mbak sendiri sekarang kan kenapa saya wawancara kali ini karena melihat ada keunikan yang masya Allah hari ini datang ke sini dengan suaminya. Suaminya adalah orang Arab Saudi asli. Iya. Orang Al-Hasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala. Alhamdulillah. Asli menurut Al-Hasa Syarqiyah. Jadi beliau asli dari orang timur Arab Saudi. Gimana ceritanya, Mbak, kok bisa mempunyai suami orang Arab? Seru, Mbak. Iya, seru sih. Cuman pas di sini kan aku umur 17 tahun. Iya. Tadinya dia tuh pergi ke Indonesia. Oh, pergi ke Indonesia? Iya. Pas ya cari pembantu lah di PT gitu. Nah pas waktu itu aku pulang dari Tebuk. Tebuk? Iya. Kerja di Tebuk? Iya, dulu pertama kerja di Riyadh. Di Riyadh? 3 tahun setengah. Terus pergi lah pulang ke Indo. Terus pergi lagi di Tebuk. Cuman di Tebuk itu 8 bulan pulang ke Indonesia, soalnya majikannya nggak baik. Iya. Nah pas itu dia lagi cari pembantu pas waktu itu, yeah. Pas waktu di PT gitu. Pas ketemulah aku di sana, yaudah kamu mau nggak? Katanya dikirimin visa. Yeah. Ya udah, aku bilang daripada sulit kan nyari pembantu itu nungguin lama. Ya udah aku mau, cuman kayaknya nggak sampai 1 bulan langsung terbang ke Saudi. Oh, langsung terpanggil dan bisa bekerja. Jadi Pandu, ini sebenarnya awalnya majikan. Iya, awalnya majikan. Cuman pas 1 tahun setengah di sini istrinya meninggal. Gitu. Iya. Akhirnya terus dia bilang katanya kamu enggak nikah sama aku. Ya, ntar dulu aku tanya dulu sama orang tua aku. Terus ya pas aku telepon ya udah enggak apa-apa. Cuman berhubung aku waktu itu belum selesai kan itunya kontraknya. Ya udahlah dilanjutin aja dulu. Pas 3 tahun baru aku pulang. Pulang maksudnya pulang kurut lah, maksudnya itu apa, langsung enggak balik lagi. Ya udah, pas itu udah dia datang ke Indonesia langsung nikah. Gimana menikahnya, di Indonesia apa di sini? Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi sempat ada perasaan ragu atau yakin? Ya yakin sih, orang aku udah biasa di Saudi kan, jadi udah ya oke-oke aja. Jadi enggak, maksudnya enggak gentar apa biasa. Jadi yakin ya, karena memang bapaknya datang ke Indonesia. Iya. Enggak ada perasaan ragu kan, di sini juga banyak para TKW yang menikah dengan orang luar. Tapi mereka menikah itu ragu. Dipermainkan atau enggak, bisa dibohong atau bisa dibilang enggak, dia alhamdulillah enggak jujur dia. Jadi alhamdulillah sekarang di sini alhamdulillah aku udah sampai 16 tahun. Masyaallah, resmi ya. Wah, ini yang saya suka. Jika memang ada seorang TKW yang menikah dengan orang Arab, namun dengan hati, maksudnya bukan karena ada apanya ya? Enggak, maksudnya kita itu mencintai dan itu harus kekurangan dan ke itu ya, kelebihan kita dan kekurangan kita. Karena ada apanya bisa jadi 1 bulan 2 bulan udah iya. Selesai. Mungkin kalau misalnya kita nikah sama orang Saudi karena harta uang itu cepat, nggak mungkin lama. Lama ya. Tapi kalau kita mencintai dalam hati, perasaan kita menghargai, itu pasti akan lama. Ini masya Allah, asli Indramayu dan
Okay, Baba. Mungkin ada soal Kev atau Kev. Saya sangat minat Indonesia. Wakil dia. Alhamdulillah. Mumtaz. Nyaman. Mungkin. صراحة. مو بس أنا مرتاح حتى لا كله من الصغير إلى الكبير كله مرتاح طيب بعدين هي الآن تجد كل الطبخات كل من يقيم الضبط كل طبخ كل صغير وكبير مرتاح لأن هي لها سنوات تنبع على مصر maka akan dikatakan anta masih tersyuf atau terfakir ketir kalau kita tidak sambil dari Saudi apa di Asia yang izin tinggal tapi dari Saudi atau mungkin dari kita jauh sama Indonesia bari wajah mungkin saja bisa maka maka dikawal لا لا ما في شيء يعرفه مو يعرفه كثيرا كم سنة مو سنة واحدة زمان وكان هو موجود معانا بالسوق لبنان الوقت في مدام موجودة كان هي موجودة بس توفى مدام أنا يقول خلاص تجلس أنا أستمر معك تصير زوج Jadi ceritanya begitu, beliau enggak ada keraguan dan merasa yakin bahwa Mbak siapa tanya namanya? Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah akhirnya menikah dan ya, bersama sampai wakam sana al-al. Maaf? 16 tahun. Berarti ini Allah anak. 0006. Allah ashur bil farhah sa'adah asyam. يعني لما أنا اسمه في إندونيسيا والسعودية للزواج لكن رسمية ومرتة وأكثر من سنة 10 سنوات حتى إذا يروح إندونيسيا يجي أسبوع واحد يقول يبي يرجع خلاص أنا يبي يرجع السعودية على طول ما هي يجلس التورة إيه ما شاء الله يعني سنة ما قطع بحراوي keren gitu jadi saya paling senang kalau ada seorang Indonesia yang menikah dengan Saudi itu secara resmi dan ini udah 16 tahun. Syukran. Dan ini umurnya insyaallah, syukran. Iya, udah wafat. Allah karim insyaallah. Bisa menjadi litamsil lil ghayah. Ya, bisa menjadi contoh buat orang lain ya, biar supaya kalau menikah dengan orang Arab jangan main-main atau jangan karena harta, jangan karena يعني ما في زواج عشان الشيء بس عشان حب نعم يعني في كذا سعودي يعني في هنا في العاصمة موجودين مزوجين إندونيسي من زمان يعني كذا سنة الحين مو بس سنة ولا سنتين لا ممكن مثل ما قلت أحيانا بعضهم هذا يصير مشكلة بسيطة على طول يقول لا يمشي إندونيسي ما يبغى هذا يعني ما في مو رجل هذا sekali lagi pokoknya saya sangat mendukung ana support for you and your wife this is good marriage sunnah insyaallah doa insyaallah alamu insyaallah akhir insyaallah okay good luck thank you terima kasih Ron atas sharingnya terima kasih buat Mbak yang terima kasih sudah sharing ini mungkin bisa dikasih judul TKW jadi madam ya kulisanawiyah kulisan Allah ma'an ijazah نعم اوه كل سنه انت اجازه بس الحين عشان كورونا يجلس الحين سنتين ما يروح semuanya gara-gara harusnya tahun kemarin pulang ini enggak pulang ini sama yang satu ini terus ila al-qaryah يروح ينام هناك ياكل يشرب من جكارتا يطبخ طبخ سعودي هناك طبخ سعودي في إندونيسيا مع ماما إيه مع أخو إن شاء الله أوكي شكرا جزيلا بابا شكرا للمشاهدين عشان نحن نتواصل على لحظة جميلة قبله
Nanti ya Teh. Iya, iya, sama-sama. Pokoknya buat kalian semua juga, terima kasih yang sudah ngikutin channel Ida Adventurer. Sekali lagi, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like dan subscribe. Dan juga share ke media sosial kalian supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar fakta unik dan menarik di Arab Saudi. Saya Daru Pejurer pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.